Assalamualaikum sahabat onlineku. Selamat pagi. Hari ini aku mau masak menu yang sangat-sangat sederhana. Ini ada terong. Aku mau goreng terong. Nah, ini terongnya aku cuci-cuci terlebih dahulu. Aku potong-potong. Untuk kulitnya ini aku biarkan saja teman-teman, karena kayaknya enak banget. Nanti aku akan penyet sama sambal, wis ngotok. Iris-iris dulu. Ini terongnya. Sambil menggoreng terong, ini aku mau siapin bahan-bahan untuk sambalnya. Untuk sambalnya ini simple teman-teman, cuman tomat, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Terus menutup, ditambah terasi nanti. Aku hari ini menunya sing simple-simple, sing seger-seger, menunya wong besok. Untuk tomatnya tak rajang-rajang. Tambahkan terasi. Ini terongnya sudah matang. Terongnya matang, teman-teman. Ini ada ikan pindang. Nah, ini aku cuci dulu. Tambah tepung terigu dan enggak muncrat-muncrat minyak ini. Lanjut persiapan sayur bening. Ini ada labu siam. Cuci dulu. Mau aku jadiin sayur bening ya, tak ulet-ulet seperti ini. Bahan itu kue hilang. Kulitnya tak oncei sedikit teman-teman, karena masih muda jadi nggak perlu aku kupas.
ikan mateng. Ini masaknya super cepat, teman-teman. Pokoknya blung 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 matang. Ini ikannya ya, guys, matang super cepat. Super cepat. Bahan sambalnya aku goreng di sini, teman-teman. Jadi minyaknya gak tak ganti, minyak yang tadi yang goreng sambal. Hari ini tiga itu semua ya. Labu siamnya sudah bersih, lanjut yang buat sambal. Sambal ini tuh tak kuat, deh. Lanjut teman-teman, ini mau tak campurin kacang panjang. Tadi aku beli kacang panjang, ini mau tak bikin sayur bening sama labu siam tadi. Pilih-pilih dulu ya, nanti ada ulatnya enggak tahu. Nah, guys, kacangnya seger-seger. Enggak ada ulatnya, langsung potong-potong. Potong-potong seperti ini. Bahan sambalnya matang, teman-teman. Tak matikan dulu kompornya. Lanjut ke proses bikin sayur bening. Nah, seperti ini. Setelah kacangnya bersih, wis tak pilih-pilih, tak tambahi bawang merah, teman-teman, biar tambah seger. Nah, aku taruh deh, apa ini? Kacangnya. Nanti tak cuci bersama si kacang. Nah, seperti ini. Tak cuci dulu sampai bersih. Sudah, ini ada daun kelor, teman-teman, tinggal aku cuci juga. Aku cuci bersih tadi, wis tak peritili, tak liatin satu persatu, takut ada ulatnya atau apa itu jenenge, walang. Bersih. Bersih. Nah,
lanjut memasak. Nah, teman-teman, ini airnya yang untuk sayur bening sudah mendidih. Aku masukkan labu siamnya. Ini tanganku bersih, teman-teman, harus tak cuci. Dan kacang panjangnya. Karena labu siamnya tadi potongannya besar-besar, jadi masaknya tak bareng sama kacang panjang. Biar empuknya bisa bareng. Lanjut, ini langsung tak kasih garam secukupnya. Yes, tunggu sampai setengah matang. Daun kelornya. Daun kelor penuh gizi, teman-teman. Kalau aku sharing ya, lihat di Google itu banyak banget manfaatnya. Jadi aku tertarik untuk menanam, lalu aku bikin sayur. Masaknya daun kelor cukup super cepat. Kita masukkan penyedap rasa. Gula pasir ngontok. Tadi garamnya sudah ya. Jadi bumbunya ini karek setitik. Seger. Wis mateng, matikan kompor. Tinggal proses yang terakhir, ngulek sambal. Tambahkan penyedap rasa, garam sedikit aja, nanti keasinan. Terus gula pasir secukupnya, langsung ulek-ulek. Nah, wis seperti ini, masukkan terongnya. Nah, seperti ini terongnya. Aku lagi mangan di penyet-penyet, tebut tutul-tutul noh. Wis, enak. Ini ikan pindang gorengnya. Wis, menu hari ini ngono. Menu yang simple, mudah, praktis, irit, sudah jadi. Ini aku OTW lihat Pak Su yang lagi kedatangan sales jangkrik dan sales konsentrat. Ini adalah kegiatan kami sehari-hari. Iya, roh. Terima kasih sahabat onlineku sudah menonton videoku dari awal hingga akhir. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.